merujuklah kepada kenyataan YB Menteri Keselamatan baru-baru ini pada 21 Mei bahawa tiada lagi pergerakan merentas negeri dibenarkan, dan ini adalah merujuk kepada Peraturan 6/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Ya. Jadi dalam peraturan tersebut telah digariskan 15 aktiviti terlarang ya, yang telah ditujukan kepada semua supaya tidak dilakukan oleh masyarakat. Ya. Dan sekiranya kedapatan mereka ini melakukan kesalahan tersebut, compound akan dikeluarkan. Ya. Compound bernilai RM1,000. So, memandangkan Hari Raya Aidilfitri jatuh di dalam tempoh kuat kuasa PKPB dan penularan virus COVID masih lagi belum berakhir, so orang ramai diingatkan supaya tidak melakukan aktiviti pergerakan merentas negeri, aktiviti berhimpun dan berarak termasuk kunjung-mengunjung rumah ke rumah bagi maksud perayaan Aidilfitri, membawa tidak lebih 3 penumpang dalam kenderaan persendirian. Dalam kereta cuma ada 4 lah, 1+3, semua tahu tu. Dan ingin saya akan tegaskan di sini, pihak polis Kondian Selangor memang giat untuk menjalankan tindakan pemantauan dan tindakan tegas akan diambil ke atas semua pengengkar-pengengkar PKPB. Jadi semalam banyak orang cuba merentas diri, kita dapati ada juga yang cuba menggunakan lorong-lorong tipu. Kita tahu semua tu. Jadi ini hari kedua, sekiranya masih lagi kedapatan keadaannya sebegini, maknanya tindakan tegas akan diambil. Jadi saya minta orang ramai di luar sana terus bagi kerjasama dan mematuhi semua larangan-larangan yang telah ditetapkan.